Yo guys, balik lagi di channel paling berfaedah dah sampai sekali. Di video ini gue mau bahas tentang Mythical Awakened Orca yang pasti keluar minggu depan. Minggu ini kan gak ada update ya, jadi minggu depan berarti sekitar tanggal 29 atau 30 gitu ya. Hari ini 29 berarti tanggal 29 update Mythical Awakened Orca. Mythical Awakened Orca itu Pentagon ya. Pentagon berarti yang ini. Jadi dia bakal nemenin Aris Kremit. Katanya dia sih ketuanya ya, dia ketuanya Pentagon ya. Tolong dikoreksi kalau salah ya. Ini bocorannya dapat dari si CM Erin. Ini gue dapat dari 7X Gamer Group. Jadi ada yang ngepost di Mobirium si CM Erin. CM Erin ini ngepost Mythical Awakened Orca, terus habis itu dihapus sama si CM Erin. Jadi dia blunder ya. Jadi si CM Erin ini blunder. Karena dia ngepost sebelum waktunya, dia pikir minggu ini update kali ya, mungkin ya, jadi pas banget. Si Orca ini tadi gue baca sekilas, ini gue lihat di channel Akamix. Kita baca sekilas di sini aja deh. Nih, pertama pasifnya dulu ya. Pasifnya ini mirip Yonhi ya, decrease defense. Jadi kemungkinan kalau Orca ini keluar, kalau mirip kayak DKR, ada maksudnya dia tipenya decrease defense, itu dia bakal ganti Yonhi mungkin. Terus ini offensive, dia tipe offensive. Jadi karena arena kita sekarang pakainya ini ya, ada magic, mungkin nanti bakal dijadiin full offensive lagi sama dev spec kalau memang si Orca ini ngikut KR. Terus juga sama abis itu dia become immune to all damage, egg types, dan and heal health exchange effect is granted. Wow, jadi ini keren kayak Terror Blade ya, kayak skill Thunder Terror Blade. Kalau mirip di KR. Jadi kalau HP dia sisa 1, survive 1 HP, terus abis itu dia bakal nuker darah sama musuh punya darah yang HP-nya tertinggi. Tapi kan sekarang ada Yonhi, ada Miho ya. Miho itu anti 1 HP, jadi gua rasa bakal diganti kali. Health exchange-nya ini bakal diganti. Mungkin bakal jadi pecah. Pecahnya kayak mirip Yonhi gitu ya. Jadi bakal pasif pecah. Jadi kalau counter, speed, basic attack itu pecah. Buff duration mungkin ya. Ini cuma perkiraan gua aja. Karena untuk pengalaman gua bermain 7X lumayan panjang. Dan metanya sebenarnya itu-itu aja sih dari dulu ya. Jadi ada yang decrease defense, ada yang damage dealer, ada yang pecah ya. Itu-itu aja sih. Cuman memang ada metanya tanpa decrease defense, tapi si offensive-nya tebel. Kayak metanya Teo itu tanpa decrease defense. Cuman tanpa decrease defense pun mereka udah sakit dan udah tebel ya. Terus abis dan udah cukup buat ngalahin tanker. Kalau ada decrease defense gini, tanker agak lebih susah sih metanya. Terus habis itu skill lainnya ya paling gitu-gitu aja sih, paling buff duration atau apa. Mungkin nanti di KR juga, di global maksud gue bakal gitu-gitu aja sih. Sekarang gue melihat skill-skillnya ini di Akamix. Thank you Akamix for giving us info update. Okay. Wih, keren ya. Wih, kayak Colt ya. Kayak Colt tuh, ini skill atasnya. Kayak Colt. Waduh, kritikal. Coba lihat skill bawahnya ya. Iya. Naik mobil. Wih, di... Wah, keren cuy, keren. Keren sih. Daripada Alem ya, gue lebih suka ini jauh. Alem, aduh. Widih, dia cerita orang kaya ini. Ceritanya dia pembisnis sukses ya, mafia gitulah. Keren cuy, keren 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 keren. Lumayan lumayan keren keren. Bagus ya. Ini skillnya juga dijelasin di sini. Tontonnya video ini. Jadi untuk persiapan si Orca ini, oke kalian lihat ID gue ya. Persiapan Orca ini gue nggak ada, jadi kayaknya bakal nggak ada konten gacha ya. Gue bakal nggak ada konten gacha Orca dulu kayaknya nih. Gila kalian lihat rubi gue ya, tinggal 3000.
hari ini gue ada farming yang pasti 24 jam ini 4.000 lah. Nanti minggu depan paling 1.000 paling 10.000 rubi gue. Ya gue usahain lah konten farming gacha lah. Kalian doain aja gadget gue sehat, terus nggak ada yang namanya DC-DC. Dan untungnya si Orca ini Pentagon. Jadi Pentagon ini hero kasta, special hero kasta rendah. Jadi kalian bisa lihat frame-nya ini biru ya. Kalau yang lain emas. Jadi yang frame-nya emas ini itu special hero kasta tinggi. Kalau kayak revolusioner yang pokoknya frame-nya biru, kalian lihat Nycro sebenarnya Teo masuk Nycro sih, cuman di sini Edge Forward. Pentagon nih kalian bisa lihat ya, itu yang nih yang kastanya tinggi-tinggi ya. Pokoknya ini si Alma mesti hitam aja, mesti ikut Asgara ya, mesti hitam aja si siapa tuh si Alem. Karena gua sebel banget sama si Culun ini. Dia biru, dia jadi special hero kasta rendah. Nah, si Orca ini bakal ada di sini. Pentagon di sini. Dia special hero kasta rendah. Untuk kemunculan Orca ini menurut gua kurang gitu hype sih ya. Cuma nanti kita lihat aja lah minggu depannya, karena dia gimana? Special hero kasta rendah, kurang terkenal ya. Nanti gua harap di Oktober. Oktober itu anniversary 7X keempat. Jadi Oktober ini tahun ini 7X Global bakal ngerayain ulang tahunnya yang keempat. Itu semoga Mythical Awakened Chris, semoga. Untuk Orca ini gua rasa gak gitu hype sih April-nya. Jadi sama bahan fuse ya. Bahan fuse gua cukup banyak sih, karena farming ya. Karena gua farming, jadi ini kalian lihat ya, bug fusion 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, banyak banget bahan farming gue. Bahan fish gue banyak banget ya. Gue juga gak sadar bisa sebanyak itu sih. 54 dikali 4 ada 216 hero dibagi 2, jadi 108. Belum di sini ya. Tuh, di sini juga lumayan lah. 108 bahan fuse. 100 kali lebih gue nge-fuse. Dan belum ini kan gue masih, maksudnya masih farming ya, karena minggu depan keluar. Jadi nanti kita lihat aja gimana si Orca ya. Kalau menurut gue sih dia mungkin gantiin Yondi ya di arena. Cuman nggak tahu, di Cybernetic New World itu emang beda sendiri, meta sendiri. Jadi untuk perpisahannya ya buat Yondi, kita arena sekali aja. Yondi ini cukup lama di meta dan sangat memuaskan. Kalau untuk Pentagon ya, dia kan hero kasta rendah, itu belum tentu memuaskan sih di arena. Gua jujur aja pada kalian. Karena hero-hero special hero kasta rendah itu kayak Kirill, Rian, kayak siapa lagi ya? Alin sih cukup lama di meta, tapi masuk keluar. Maksudnya enggak paten di meta lah. Jadi kita enggak pakai pun masih bisa survive. Kalau kayak Yondi kayak zaman dulu Teo, itu kita nggak pakai mereka nggak bisa arena. Kayak sekarang kan Truth ya, kita nggak ada Truth agak susah arenanya sih. Jadi untuk special hero kasta rendah jangan berharap banyak bakal di arena bakal wah. Cuman nggak tahu ya, ini kan biasanya ini gua ramal gini berdasarkan kebiasaannya Net Marble seperti apa. Jadi bukan nggak pasti. Semua perkataan gua nggak pasti. Speed. Ya, nice, gila Yondi gua cerdas sekali. Belum apa-apa udah mati. Gak nge-skillnya ngaco-ngaco ini. Ayo, gua butuh yo mati lampu. Nice. Iya, mati lampu. Jujur sakit banget. Wah, serata. Ya, terusnya bakal mati. Gua harap. Iyo mati lampu, cuk. Aduh sakit, pedes. Terus dia mati nih, kena awakennya si siapa tuh? Kena awakennya terus gua ya.
Delonnya juga mati tuh, gila. Menang lagi. Gasrok, gasrok. Aduh, efek attack. Aduh, aduh. Kasihan Delonnya. Ya, ini skill sakit banget. Oh iya, masih ada Ayoginya. Gimana punya rasa? Sakit banget. Mata iblis dilawan. Speed. Aduh, ini gawat banget. Oke, gua kayaknya kalah. Kalah gua kayaknya. Kita lihat aja nanti. Kalau speed attack terus efek attack sih menang ya. Iya. Gak berhenti ya, gila. Sakit gitu. Ya, semoga speed attack ya. Speednya ini tinggi banget sih terus ini. Speed attack. Speed dong, bos. Nice, benar. Cakep. Mantap. Kemenangan yang cukup oke. Oke, jadi sekian aja video kali ini. Tolong komen di bawah gimana persiapan kalian. Untuk gua persiapannya ya, gua cuma punya segini karena kalian tahu gua habis gacha habis-habisan untuk aksesoris. Ini god banget. Gua harus farming serajin mungkin. Gak boleh DC sekalipun untuk sekarang ya. Peace and see you on the next video.